paksa motor tinggal di Mambi baru jalan kaki. Berapa kilo, Pak, dari Mambi ke 7 kilo. Kapan itu, Pak? Sejak satu minggu yang lalu. Sebelumnya, Pak, warga menuju desa Ranetarima dan Saludengen melalui mana, Pak? Terpaksa motor tinggal di Mambi baru jalan kaki. Berapa kilo, Pak, dari Mambi? 7 kilo. 7 kilometer. Iya. Upaya warga tadi untuk mengambil batu itu bagaimana caranya, Pak? Dengan membeli alkom dan disemprot dengan air. Berapa jam itu di kerja, Pak? Dari jam 8 sampai jam 15 ini sore. Jadi, ini kan masih terhalang di tengah jalan ini, Batu. Bagaimana nanti mungkin upayanya warga untuk bisa motor bisa tembus, Pak? Oh ya, ini nanti kita untuk sementara bikin dulu jalanan alternatif. Nantinya itu akan ditalut di sebelah sini, baru diambilkan tanah dari gunung. Jadi ini bagian dari upaya warga, Pak, ya, agar akses bisa tembus, Pak. Upaya warga gotong royong, Pak. Kalau di sepanjang jalan ini, Pak, ada berapa titik longsor yang terjadi, Pak? Dari sini ada 2 titik longsor, ya. Besar juga, Pak? Besar, lumayan di atas. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.